Halo para Beatles Mania. Daily aktivitasku hari ini latihan upper body ya, latihan otot bahu ya. Dan saat ini saya berada di apartemen Gunawangsa Manyar Surabaya. Tempatnya di Jalan Merubumbungan nomor 62 di apartemen Gunawangsa di lantai 2 di Tower B. Oke para Beatles Mania, di belakang saya persis ya My Gym by Evil Fitness ya. Studio 1 ya. My Gym ada 2 studio, di sini studio 1 ya. Kemudian studio 2 di sana ya. Kurang lebih 20 meteran. Lebih lengkap untuk peralatannya untuk studio 2. Untuk studio 1 di sini banyak latihan kardionya ya. Ada treadmill, elliptical, sepeda statis, terus kelas-kelas aerobik di sana. Ada TRX functional training. Lagi para fitness mania, langsung aja masuk di studio 1 ya. Karena saya mau latihan di sini ya, di studio 1 menggunakan free weight. Ada beberapa gerakan, saya menggunakan dumbbell. Ada military press, kemudian standing dumbbell front raises, standing dumbbell set rattler, dan yang terakhir city dumbbell. Oke para fitness mania, langsung aja masuk di studio 1 ya. Di My Gym by Evil Fitness. Nah, di para fitness mania, studio 1 di My Gym. Nah, apa saja fasilitas yang ada di studio 1 ya? Di sini ada satu set dumbbell ya. Mulai dari 2,5 kilo sampai 40 kilo ya. Kemudian ada satu unit sepeda big ya. Terus kemudian ada 4 treadmill, ada elliptical dan 2 sepeda statis. Nah, kemudian di sini untuk room aerobiknya, guys. Jadi di sini, nah, teman-teman atau para member di sini kelas, berbagai kelas aerobik ya, Muay Thai, kemudian step rebok, kemudian ada functional training TRX ya, yoga dan sebagainya. Nah, teman-teman langsung aja bergabung di My Gym by Evil Fitness ya. Ikuti daily aktivitasku hari ini, latihan upper body, latihan bahu ya. So, teman-teman jangan lupa stay tune terus di channel YouTube Muhammad Arif Fitness. Jangan lupa support dengan cara like, comment, share, subscribe ya, dan bagikan jalan ini ke sosial media Anda.
Mania dengan berakhirnya latihan standing dumbbell set lateral raises ya. Di mana gerakan standing dumbbell set lateral raises ini merupakan jenis gerakan isolation berfokus pada otot bawah bagian samping. Nah, teman-teman bisa mengaplikasikan latihan bau 4 gerakan. Yang pertama ada military press, kemudian standing dumbbell front raises, ya, kemudian variasi yang ketiga ada sit dumbbell press, dan yang keempat ada standing dumbbell set lateral raises. Teman-teman bisa mengaplikasikan 4 gerakannya. Lakukan dengan teknik yang baik, lakukan dengan cara yang tepat ya, lakukan dengan cara yang benar supaya efektivitas latihan meningkat dan tentunya meminimalisir risiko cedera dalam berolahraga. Oke para Fitness Mania, saya Muhammad Tari mengaturkan terima kasih atas atensinya dan jangan lupa terus menyaksikan program Salam Olahraga hanya di channel YouTube Muhammad Arif Fitness. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam olahraga.